Rut membantu pembagian raport semester genap kepada siswa di SDN Taman Sari anggota TNI mendapat apresiasi dari guru SDN Taman Sari karena dapat bekerja sama dalam pembagian raport. Menyempatkan waktu untuk membaur dengan guru dan siswa di SD Negeri Taman Sari dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mendapat apresiasi dari guru SD Negeri Taman Sari. Kehadiran anggota TNI tersebut untuk membantu pembagian raport siswa SD Negeri Taman Sari yang dilakukan secara offline dengan kepatuhan protokol kesehatan. Janiatul Ana Nurlita, guru SD Negeri Taman Sari mengaku senang kehadiran anggota TNI dapat bekerja sama dengan baik dalam kegiatan pembagian raport dan beri himbauan kepada anak-anak terkait protokol kesehatan agar memutus penyebaran virus COVID-19. Ini tuh pembagian hasil belajar peserta didik selama semester 2 di tahun pembelajaran 2020-2021. Meskipun pembelajarannya dilakukan secara daring, tapi laporan hasil belajar itu kepada orang tua tetap harus dilakukan dari pihak sekolah, utamanya guru kelas kepada orang tua. Siswanya masuk itu diberi jadwal waktunya tersendiri-sendiri, antara satu kelas dengan kelas yang lain beda-beda. Sudah kemarin diberi undangan dengan jadwal waktu yang berbeda-beda. Senang sekali karena bisa bekerja sama dengan anggota TNI dalam rangka salah satunya memang sama-sama menekan angka perkembangan COVID-19. Janiatul Ana Nurlita mengatakan pembagian raport siswa SD Negeri Taman Sari dilakukan secara bergantian pada setiap kelasnya untuk menghindari adanya kerumunan. Tim Liputan, Bandung TV.